Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Rapat TV? Saat ini saya tengah berada di lapangan Rektorat Kampus A UIN Raden Fatah Palembang. Tepatnya pada hari ini Selasa 3 Januari 2023 dalam acara upacara peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia. Berikut liputannya. Kegiatan liputan upacara peringatan Hari Amal Besar ke-77 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2023. Upacara peringatan Hari Amal Bakti ke-77 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2023 dilaksanakan secara langsung di lapangan Rektorat Kampus A UIN Raden Fatah Palembang pada Selasa 3 Januari 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh Rektor UIN Raden Fatah Palembang beserta jajaran Civitas Akademika UIN Raden Fatah Palembang. Profesor Dr. Nyayu Khodijah SAG MSI selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang mengatakan upacara peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia yang ke-77 bukan usia muda. Artinya sudah banyak yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Beliau bertanggapan bahwa peran Kementerian Agama sudah cukup banyak. Toleransi antar umat beragama menciptakan stabilitas. Beliau berharap Hari Amal Bakti ini dapat mengingatkan kita semua untuk lebih meningkatkan baktinya kepada bangsa dan negara. Tentunya sejalan dengan pesan Menteri Agama tadi bahwa harapan kita semua ASN yang ada di UIN Raden Fatah Palembang, baik PNS maupun non-PNS, untuk senantiasa bekerja lebih baik lagi agar meningkatkan perannya. Dr. Syafran Afriansa SAG MAG selaku dosen syariah penerima Satya Lencana dari Rektor mengatakan sangat bangga pada peringatan Hari Amal Bakti ke-77 ini menerima penghargaan Satya Lencana dari pemerintah Republik Indonesia sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja pada masa-masa yang akan datang. Komarudin MPD selaku dosen ASN penerima penghargaan jurnalis terbaik mengatakan terima kasih atas kepercayaan dari Rektor UIN Raden Fatah Palembang. Dengan penghargaan ini menjadi motivasi untuk meningkatkan publikasi, baik itu nasional maupun internasional. Vera Mulia selaku satpam terbaik di kampus A UIN Raden Fatah Palembang bertanggapan terima kasih telah mendapatkan penghargaan kepada pimpinan dan pegawai yang telah percaya memilih sebagai satpam terbaik dan ramah. Beliau berharap semoga UIN Raden Fatah Palembang menjadi lebih baik lagi ke depannya dan melaksanakan tugas yang sudah ditentukan. Baik Pak, pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak setelah menerima Satya Lencana dalam peringatan Hari Amal Bakti pada hari ini? Alhamdulillah kami sangat bangga pada hari ini pada peringatan HAP tahun 2023 ini mendapat penghargaan Satya Lencana dari pemerintah Republik Indonesia. Ini sebagai motivasi bagi kami untuk meningkatkan kinerja pada masa-masa yang akan datang. Bagaimana tanggapan dan harapan Bapak setelah menerima Satya Lencana dalam peringatan Hari Amal Bakti pada hari ini? Iya, untuk kedepannya kami sangat berharap pemerintah dan seluruh aparatur negara Republik Indonesia ini khususnya pada Kementerian Agama dapat meningkatkan kualitas dan prestasi kerjanya untuk mencapai Indonesia hebat di masa yang akan datang. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Apa tanggapan Ibu dengan diadakannya upacara Hari Amal Bakti ke-77 sekaligus pemberian Satya Lencana kepada dosen pada hari ini, Bu? Ya, jadi hari ini adalah peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-77. Ya, usia 77 itu bukan usia yang muda ya. Kalau kita analogikan dengan usia manusia, itu 77 itu udah mulai memasuki usia lansia. Artinya dilihat dari sana usia Kementerian Agama sudah cukup tua dan artinya bahwa sudah banyak yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama. Yang tadi yang saya singgung ketika membacakan sambutan dari Menteri Agama bahwa peran Kementerian Agama sudah cukup banyak dan lebih-lebih tadi penekanannya pada bagaimana menciptakan toleransi antar umat beragama dan bagaimana menciptakan kehidupan umat beragama yang damai tadi ya. Jadi kedamaian itu menciptakan stabilitas dan kalau negara kita stabil, insya Allah pembangunan bisa dilaksanakan. Jadi ini penting sekali gitu. Peringatan HAP Kemenag ini mengingatkan kepada kita semua warga Kementerian Agama untuk lebih meningkatkan baktinya kepada bangsa dan negara. Baik Bu, kira-kira apa harapan Ibu dengan adanya upacara Hari Amal Bakti ke-77 ini?
Ya, tentunya sejalan dengan pesan dari Menteri Agama tadi bahwa harapan kita bahwa semua ASN Kementerian Agama yang ada di UIN Raden Fata Palembang, baik yang PNS maupun yang non-PNS, untuk senantiasa bekerja lebih baik lagi untuk meningkatkan perannya. Tadi penekanannya bahwa tahun ini adalah tahun politik dan tentu berbagai hal timbul, misalnya adanya perbedaan pilihan politik itu hal yang wajar, tetapi ASN Kementerian Agama harus menempatkan diri pada posisi yang netral, posisi yang tepat, tidak berpihak kepada pihak manapun, apalagi kalau ikut-ikutan melakukan provokasi dan lain-lain. Baik, terima kasih Bu ya, atas waktunya hari ini Bu. Ya, oke, sama-sama. Baik, apa tanggapan Ibu setelah menerima penghargaan dari rektor pada hari ini? Tanggapan saya alhamdulillah, sebenarnya cukup terkejut juga ya menerima penghargaan itu, sempat tidak nyangka gitu. Tapi alhamdulillah, terima kasih kepada pihak UIN dan seluruh karyawan serta pimpinan yang sudah percaya telah memilih saya sebagai satpam pertama, walaupun terkadang juga saya sedikit jumpers. Alhamdulillah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua seluruh pihak UIN Raden Fata Palembang. Semoga saya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Baik, kira-kira apa harapan Ibu ke depannya setelah adanya penghargaan pada hari ini? Harapan saya semoga baik saya maupun pegawai yang lain ataupun instansi-instansi manapun, semoga kita bisa bekerja dengan lebih baik lagi dan melakukan pekerjaan kita dengan sesuai SOP yang sudah ada. Baik, terima kasih buat waktunya hari ini. Ya, mari. Baik, pertanyaan pertama Pak, bagaimana tanggapan dan perasaan Bapak setelah menerima penghargaan dari Rektor pada upacara Hari Amal Bakti hari ini? Ya, yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari Bu Rektor UIN Raden Fata Palembang atas penghargaan ini. Ini menjadi motivasi buat saya untuk semakin meningkatkan publikasi baik itu nasional maupun internasional, dan harapannya juga ini menjadi penyemangat juga untuk saya pribadi dan kawan-kawan dosen di lingkungan UIN Raden Fata Palembang untuk terus meningkatkan publikasi baik itu nasional maupun internasional. Baik Pak, kira-kira apa target Bapak untuk pencapaian publikasi UIN Raden Fata Palembang di 2023? Ya, untuk capaian publikasi itu harapan saya memang lebih fokuskan kepada publikasi internasional, yaitu di Scopus maupun WoWS, karena jumlah publikasi kita untuk di tahun ini memang bisa dikatakan masih rendah ya, belum ada peningkatan yang signifikan. Harapannya di tahun 2023 ini itu ada loncatan jumlah publikasi berupa jurnal internasional, karena itu juga menjadi syarat untuk guru besar. Jadi harapannya juga dengan meningkatnya publikasi juga akan meningkatkan jumlah guru besar di UIN Raden Fata Palembang, dan tentu itu juga akan meningkatkan peringkat kita di tingkat nasional. Baik, itu saja Pak. Terima kasih atas waktunya hari ini Pak. Oke, terima kasih. Demikian liputan yang dapat saya sampaikan. Saya Novelin Permanda, reporter Rafa TV dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV.